Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ni kita sambung lagi pembacaan kita untuk kuliah maghrib, iaitu kitab pedoman sembahyang berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapah. Kita sambung kepada muka surat 31. 31. Baris yang ke-9 dari bawah. Muka surat 31 baris ke-9 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Adapun makmum muwafiq. Adapun makmum muwafiq waswas. Makmum muwafiq hok jenis waswas. Makmum muwafiq hok jenis waswas. Kalau dilihat dalam kitab fiqh kita, ulama kita dak bincang panjang pasal orang waswas ni. Sebab waswas ni adalah sebahagian daripada kecuaian diri sendiri. Boleh jadi ulama kata waswas ni kerana dia tak ada ilmu dalam bab tu, ataupun yang kedua kecuaian dia dalam mempelajari ilmu berkaitan bab tersebut. Jadi apa-apa pun penyakit waswas ni adalah penyakit yang berasal daripada kecuaian diri sendiri. Waswas dalam bab ni macam mana? Makmum muafiq wa waswas ni hok wana? Bahawa mengulang-ulang ia makmum itu arkan kalimah, akan perkataan daripada ketiadaan mewajibkan ulang. Makmum hok waswas ni hok jenis ulang sokmo, sentiasa mengulang perkataan ataupun perkataan dalam bacaan Fatihah, bacaan wajib. Hok ulang tu pula perkataan yang tidak wajib diulang. Ada ke hok yang wajib diulang? Yang wajib diulang kalau kita baca satu-satu perkataan di dalam surah Al-Fatihah ketika qiyam itu, kalau kita baca ada kesilapan yang menyebabkan berubah makna. Kalau tu wajib kena ulang balik, sebab bila berubah makna, maksudnya Fatihah tu tak sah. Bila Fatihah tak sah, bermaksud sembahyang tu tak sah, sebab Fatihah tu rukun. Jadi hak yang wajib diulang apabila satu-satu ayat yang kita baca contoh kurang tasdik. Contoh yang mudah kita baca iya. Iya tu tak ada tasdik. Kita buat iya, iya, tak ada tasdik. Bila tak ada tasdik, maksudnya kita telah buang satu huruf daripada huruf-huruf bacaan Fatihah. Jadi dikira dianggap batal Fatihah tu. Maka dia batal ayat tu, kena ulang baliklah. Iya kena tak tasdik begitu. Kalau kurang tasdiknya. Tapi kalaulah hak yang tak wajib ulang hak mana? Hak yang mungkin sifat yang kita sebut bagi huruf-huruf dalam Fatihah tu tak berapa kemah molek. Macam ruksin. Kita sebut bis dak sin tu dak bunyi mana? Bunyi sikit-sikit dak habis. Kita kata dak 100% lah. 70-80% lepas dah. Tapi dak kemah molek. Jadi hak tu bacaan sah dah. Contoh alha, ha tu alhamdulillah, ha tu ha pedah dah, tapi dak pedah mana? Kata kita kata juga itulah. Ha ha pedah. Hak pedah mana? Dia sebut ha tu comel dah dak jadi he, cuma dak pedah tak dak pedah. Nak kena dah nak pedah mana? Ha tu kena tanya tok guru ah, pedah dak pedah. Kau tanya kita dak jadi pedah. Jangan pula dia gemakan lada pedah tu tak. Maksudnya ha tu biar pedah, tiba-tiba dia sebut dah ha tapi dak berapa pedah. Jadi bagi diri dia macam tak kena, dia pun ulang balik. Sedangkan hak tu tak wajib ulang. Sebab bacaan tu betul dah. Cuma dipanggil tak kemah je. Dah kita nak. Tu yang apa panggil ulama kita sebut dalam kitab-kitab fiqh.
Kalau rokawah dia macam rukha, ruksa, ada bunyi ihdinassirat, bunyi itu tak bunyi mana. Ataupun ar-rahmah tu pendek, tasdik ra tu dia tasdik dah tapi tak panjang tasdik dia. Dia ar-rah dikit lain, dia ra ni bila tasdik dia ada dua, ra mati, ser hidup se. Ha, jadi benda-benda seumpama itu sama ada hamasin tu dak bunyi sin comesin angin tu dak keluar molek keluar dah, cuma gigi dia tu dak comel mana pagar, jadi sin tu dak jadi mana. Ha, dah gitu dah. Ha, jadi sama ada sifat-sifat huruf itu dak berapa kemah, hak tu dak wajib dak membatalkan sembahyang, walaupun dari sudut bacaan apa lagi bacaan al-Qurannya moleknya biar kemah dah. Ada okey. Bila dak wajib ulang, bagi diri dia macam salah, dia pun ulang balik, pas ulang-ulang, pas ulang-ulang. Jadi seolah-olah dia mengulang benda hak yang sudah sah, tapi bagi dia dia rasa macam dak sah. Ha tu jadi penyakit waswas tu. Dah berapa dia rasa gitu, boleh jadi dia dak gini nadah molek dengan tok guru masa baca Fatihah, baca Quran tu. Ataupun dia dak belajar langsung. Ha dah gitu nah. Jadi benda-benda seumpama itu bila waswas gitu, maka tiada dibilangkan uzur. Orang jenis waswas gini dia tidak dianggap uzur. Maksud uzur di sini tidak dibenarkan ketinggalan tiga rukun panjang tu. Ha, itu masukkan uzur. Jadi dia ni macam mana? Maka wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum iman turun kepada sujud. Jadi orang ini dia macam hukum biasa. Hukum biasa macam mana? Hak yang kita sebut dah dulu-dulu. Dalam sembahyang berjemaah, seseorang makmum tidak boleh terlewat daripada imam dua rukun. Ha ni kena pegang dua rukun fa'li. Ha tu kemah tu kena pegang tu. Ha tu adalah apa ni syarat asas sembahyang berjemaah yang kita bincang awal-awal kuliah kita dulu. Seseorang makmum tidak boleh terlewat terkebelakang, terkemudian daripada imam dua rukun, tertinggal daripada imam dua rukun fa'li. Ha contoh qiyam, nah, rokok, imam pun turun sujud, maknanya ditinggal dengan dua rukun. Ha, itu maksudnya itu adalah syarat asas. Jadi bagi yang waswah ni, maka dia balik kepada syarat asas, tidak boleh terlewat dan tertinggal daripada imam dua rukun panjang, dua rukun. Dua rukun apa ni fa'li. Bila sebut dua rukun fa'li, maka tak termasuk dua rukun, rukun fa'li dengan rukun qauli. Contoh imam Abi Fatihah, imam pun rokok, makmum tu dah baca Fatihah lagi sebab waswas kan. Imam rokok dah, maksudnya sudah tertinggal daripada imam satu rukun, dipanggil rukun qauli. Tak ada masalah lagi. Imam pun sami Allahu liman hamidah, tertinggal makmum itu dengan imam dua rukun, rukun qauli satu, rukun fa'li satu. Fatihah sudah terlewat daripada imam, rokok sudah terlewat, masih lagi dimaafkan sebab dua rukun, satu qauli satu fa'li, tak apa lagi. Jangan fa'li dua-dua. Ha tu tak apa. Apa dia? Bila imam pergi pada sujud, maksudnya qiyam dah tinggal, rokok pun dah tinggal. Ha tu itu yang dipanggil rukun fa'li. Jadi bagi makmum waswah tadi, dia kena perhabis juga Fatihah dia sebelum imam beralih kepada sujud atau turun kepada sujud. Tidak ada maaf bagi dia. Ha, kita kata gitulah. Bila dia cuba habiskan Fatihah dia, tiba-tiba Fatihah tak sempat juga habis kerana layak ke waswah dia tu, sampai kepada ihdinassiratal mustaqim, imam pun turun kepada sujud. Ha, bila imam turun pada sujud, maka jika tiada sempurna lagi, tak dah habis juga Fatihah dia, teben dah dia baca, tapi kerana waswah dia tu menyebabkan Fatihah tak sempat habis, pada ketika itu, pada ketika mana? Ketika imam sudah bergerak kepada sujud, turun untuk sujud, wajib niat mufarakah. Dia kena mufarakah lah. Sebab apa? Sebab dia sudah dia ada dua perkara yang wajib dia buat. Satu, dia kena perhabis Fatihah. Dia kena perhabis Fatihah dalam batasan tidak terlewat dua rukun, dan dia tidak dimaafkan sampai tiga rukun. Satu, imam sudah pun beralih pada rukun yang ketiga, nak pergi pada rukun yang ketiga, Fatihah dah habis lagi. Satu. Yang kedua, menjadi tanggungjawab makmum, dia kena ikut imam. Nah, oleh kerana nak ikut imam, Fatihah dah habis lagi. Nah, nak rokok, Fatihah dah habis juga. Jadi akhirnya disekat situ. Nak ikut imam, Fatihah dah habis. Nak perhabis Fatihah, imam dah laju pas ke depan dua rukun. Ha, mau nak pergi mana agak-agak.
dah legon dia dah abi dah. Abi ni abi tempoh dah. Maka dia secara automatik wajib niat mufarakah untuk selamatkan sembahyang dia. Ha, jadi bila nampak imam panggil dia sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun apa dia dah nak bergerak dah nampak nak turun pada sujud, maka secara automatik dia pun niat mufarakah masa tu. Sebab kalau dia perhabis pun tak ada dah. Ha dah. Ha gitu. Maksudnya ketika imam naik iktidal tu dia sudah ada lampu kuning. Apa lampu kuning bersedia untuk mufarakah. Dah gitulah. Ha tu kena jaga. Itu bagi makmum yang waswah. Tetapi berkata Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Hajar kata macam mana pandangan beliau? Sayugia orang waswah yang jadi seperti kejadiannya. Ini Ibnu Hajar kata kalau orang jenis waswah hok yang jenis jadi dah ragi dah, jadi penyakit sebati tau, dah nak ejah dah. Nak obat pun tak boleh dah. Mana kalau orang ni semayang memang sampai kematian lah, waswah dah hilang. Ha, kalau kita kata gitulah ke dia. Dengan sekira-kira memutus tiap-tiap mereka yang melihat akan dia akan waswah, tidak mungkin hilang itu waswah. Mana kalau kita, orang kita ni tengok di semayang, ni memang patut sampai kematian lah. Waswah dah hilang dah, patut teruk sangat. Ha, panggil, waswah tu dah jadi baroh dah pada dia. Tak mungkin diobat. Ha, jadi, ada sedikit pengecualian dalam bab ni. Jadi hak pertama tadi waswah, hak baru tahap pertama, tahap kedua. Hak yang Ibnu Hajar kata ni hak waswah tak kronik. Tak boleh diobat dah. Mana kalau kita tengok memang apa gitulah. Sampai sudahlah umur dia itulah. Jadi orang ini menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dia kata bahawa diberi akan dia, kita letakkan kepada makmum yang waswah ni penyakitnya dah membarah, hukum orang yang lambat gerak. Kita samakan dia dengan hukum orang yang bergerak lambat, benda naik turun dia lambat. Bukan dia sengaja lambat, tak pasal dia, mungkin dia berat tubuh, nak naik slow-slow, turun pun slow, jadi pergerakan dia agak lambat. Yang telah lalu, yang kita dah bincang pada hal berkaitan dengan makmum muafiq dulu, maka dimaafkan meninggal dengan imam hingga tiga rukun yang panjang. Jadi bagi makmum waswah, kita ambil kesimpulannya, makmum waswah yang tidak boleh diobat, yang dah menjadi barah, dah jadi penyakit kekal dia tu, orang ni letak bagi dia, dia tu sebagai makmum muafiq yang diuzurkan. Itu je lah. Maksudnya, bila imam rokok, diperhabilah fatihah dia sampai kepada sujud yang kedua imam itu. Ini bagi makmum waswah yang dah kronik. Bagi hok yang baru nak belajar waswah, baru nak main-main waswah, hok ni tak ada lah buku lah. Ni macam mana, macam orang biasa. Ada gitu. Sebab itulah waswah dia bukan satu kemuliaan dan kebanggaan. Jangan bangga waswah sedap aku. Tak boleh. Waswah ni suatu kecuaian. Suatu kecuaian akibat kejahilan diri sendiri. Ada pun makmum yang muwafiq yang datang syok akan baca fatihah. Nah, ini isu lain pula. Tadi habis dah isu berkaitan dengan sebahagian daripada makmum muwafiq. Ada pun makmum yang muwafiq yang datang syok akan baca fatihah. Atau belum baca fatihah. Atau ingat ia akan ketiadaan baca fatihah. Padahal sudah rokok ia, makmum tu dah rokok dan sudah rokok imamnya. Okay, isu kita. Ini kita dah bincang pada minggu yang lepas. Dalam sembahyang berjemaah, makmum mengikut imam adalah suatu yang sangat-sangat dituntut. Atau kita kata Allah, wajib lah. Wajib setara mana? Wajib setaranya sampai makmum tu, kalau tinggal rukun, tetap kena ikut imam lagi. Rukun tu wajib. Ikut imam tu wajib. Antara dua mana hak besar? Ikut imam lebih besar. Contoh dia orang ni. Contoh. Makmum tu takbir bersama imam. Allahu Akbar. Imam takbir. Okay, dia pun takbir. Makmum tu baca fatihah. Baca doa al-fitah. Imam baca doa al-fitah macam biasa. Kita sama-sama lah. Lepas tu imam baca fatihah. Makmum tu dengar lah bacaan imam. Lepas habis fatihah, imam pun tak diam lama, baca surah pula. Oleh kerana suara imam tu sedap. Dengan bacaannya, dengan lagu, irama, apa semua sekali. Jadi makmum tadi jadi seronok. Hanyut dalam nada imam tu.
Lepas habis surah, imam pun Allahu Akbar rokok. Dia pun rokok ketik. Rokok juga kan? Macam biasa. Bila dalam rokok, baru marilah pala dia. Mari buat apa dia? Dia sebut sini, syok akan baca Fatihah. Aku baca kedok tadi. Dia pun tanya orang sebelah dia. Dia tanya diri. Dia akan tanya orang sebelah dia. Dia nak layak. Dia marilah pala dia. Aku baca kot tadi masa imam baca Fatihah, imam baca surah. Dia mikir, baca kedok syok. Kita ambil hukum awal. Syok, hukum dia tak buat. Gitu. Mudah lalu. Kalau syok, hukum dia tak buat. Macam sebab apa? Sebab sebelum kita takbir, memang kita tak semayang. Lepas takbir, dan kita memang baca doa iftitah. Memang tak baca Fatihah lagi. Bila rokok, maksudnya memang awal lagi itu tak baca Fatihah dah. Jadi bila syok, kita pun ambil hok awal tak baca. Hok sebelum tu tak baca. Jadi tak baca lagi Fatihahnya. Okey. Atau belum baca. Bila dia rokok, dia pun ingat, Fatihah tak baca tadi. Ini isu yang kedua pula. Tak baca langsung. Memang dia yakin dia tak baca Fatihah. Tapi dia sudah rokok bersama dengan imam. Imam rokok dah. Atau ingat ia akan ketika dia baca. Ataupun dia ingat memang tak baca lagi. Memang tak baca lah. Okay. Bila dia tahu dia tak baca, maksudnya Fatihah tu rukun. Jadi dalam situasi begini, oleh kerana dia dah rokok bersama imam, sudah rokok bersama imam, kena faham ayat waktu penting. Makmum sudah rokok bersama imam, maka secara automatik makmum tidak boleh undur balik. Makmum tidak boleh undur balik. Dia wajib ikut imam terus. Imam rokok je. Dah Fatihah saya, Fatihah mungkin mudah baca. Dah batal ke? Okey, dalam bab ni tidak dikira batal. Sebab awak mengikut imam tu lebih-lebih dituntut banding undur balik dan baca Fatihah. Dia kan Fatihah tu rukun betul, tapi ikut imam tu wajib. Sebab ikut imam tu wajib. Satu, kalau undur balik jadi nampak canggah dengan imam banyak, buruk sangat. Imam rokok dah, kita rokok, kita naik balik baca Fatihah, kita rokok pula. Jadi banyak benda kita buat lari pada sistem imam sembahyang. Jadi nampak sangat bercanggah. Maka dalam bab ni ulama kita kata jangan bangkit. Terus rokok bersama imam. Dan sesudah rokok, maka tiada harus ia kembali baca Fatihah. Tak boleh naik terus. Jangan, terus. Hanya wajib mengikut imamnya dan tambah rakaat itu kemudian daripada salat imam. Lepas imam salam tayyib akhir, dia pun naik serakaat lagi sembahyang sebagai tambah rakaat itu, kerana rakaat itu, rakaat yang dia ikut imam tu bagi dia dikira larut. Sebab apa gitu? Sebab dia tertinggal satu rukun iaitu Fatihah. Dah buat apa tak boleh naik balik? Sebab ikut imam itu lebih diutamakan. Okey, nampak benda? Hak ni hukum bagi makmum yang sudah rokok dan imam yang sudah rokok. Kena faham tu kan? Ni bagi makmum tak sama dengan orang yang sembahyang seorang. Ataupun tak sama dengan imam. Dia kena beza dua. Kalau orang sembahyang seorang, lain pula hukum dia. Kalau orang tu sembahyang seorang, contohlah dia sembahyang, dia baca doa iftitah. Lepas habis doa iftitah, dia pun terus baca surah. Tak perasan ke? Sebab apa? Dia hujung kan doa iftitah tu, wa ana minal muslimin. Di belakang ma'am dia, ma'aril sukun kan. Kemudian dia pun ingat kepada dhali mi sama. Sama bunyi tu, dia ingat ke macam Fatihah dah lah. Dia pun terus baca surah. Lepas habis doa iftitah, dia baca surah. Lepas surah dia pun rokok. Okay, masa kita kata masa rokok itu perasan lagi. Okey. Dia pun i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dia tak teringat, dah teringat lagi. Dia tidak baca Fatihah. Dia pun sujud. Allahu Akbar, turun sujud. Masa sujud tu baru teringat. Fatihah tak baca lagi. Ini kita ambil contoh jauh sikit lah. Sujud. Ada? Kalau ambil contoh rokok boleh je. Masa rokok dia pun teringat, tak baca Fatihah. Ataupun kau jauh lagi, masa sujud. Sujud pertama ke sujud kedua tak kira lah. Dia teringat bahawa Fatihah belum baca. Ataupun dia syok dan sebagainya macam tadi lah. Maka bagi orang yang sembahyang seorang tadi, dia wajib naik semula. Sebab apa? Sebab dia tak ada canggah ke mana-mana imam. Dia tak ikut imam, imam seorang kan. Maka dia wajib naik semula sebab apa? Sebab mana-mana hak yang rukun yang dia buat sebelum dia baca Fatihah, rukun tu larut. Sebab dalam sembahyang, dia ada satu rukun yang kita panggil tertib. Tertibnya ialah sesuatu rukun yang selepas boleh kita buat apabila rukun sebelum itu sempurna. Sekarang Fatihah tak baca.
Bila dah baca Fatihah, bermaksud rukun sebelum, maknanya maksudnya Fatihah lah. Belum sempurna, dia pun rokok. Jadi rokok yang dia buat itu dalam keadaan belum sempurna rukun sebelum. Jadi sudah hilang satu rukun, tertik tu tidak berlaku dah. Tertik sudah tidak berlaku. Bila tidak berlaku tertik, maka rokaat tu tak jadi lah. Kalau kita bahasa kita panggil lara, batal. Nak kata batal, tak batal. Rokaat itu tidak dikira. Jadi bila dia sujud, dia teringat, maka dia kena naik semula, pergi kat dekat tiang tu dan baca Fatihah balik. Ini bagi orang yang sembahyang seorang. Kalau dia terlupa ada satu rukun yang dia tinggal, maka dia kena undur balik. Nah, kalau dia berada dalam rokaat yang sama. Ini kalau rokaat yang sama, rokaat pertama lagi. Sujud yang kedua dalam rokaat yang sama. Kalau sampai rokaat yang selepas tu, tu mudah kira lagi lah. Ada, okay. Jadi maksudnya, bagi makmum, bagi orang yang sembahyang seorang diri, kalau tertinggal satu rukun, maka dia kena, dalam bahasa Arab dipanggil tadaruk, dia kena dapatkan balik rukun yang dia tertinggal tu. Mana-mana rukun yang dibuat tu kilaga, dia pun kena ulang balik. Okay. Tapi bagi makmum yang sebut tadi, bila imam rokok, dia pun rokok, baru dia sedar tertinggal Fatihah, dia tak boleh naik balik. Mana? Ha, tapi kalau dia teringat tak baca Fatihah sebelum dia rokok, itu lain cerita. Ha, ni, kalau tadi kita sebut, imam rokok, makmum pun rokok, baru sedar tak baca Fatihah. Tapi kalau isu lain, imam rokok dah. Makmum ni, bila imam rokok, baru dia sedar, aku tak baca Fatihah, baru teringat. Dari sana. Bila baru teringat, maka dia wajib baca Fatihah dulu. Sebab apa? Sebab dia tu makmum muafiq tadi. Bukti kat mana makmum muafiq? Kan kita beri contoh tadi, dia takbir selepas dia takbiratul ihram, selepas imam takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, dia pun baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, dia pun dengar bacaan imam. Memang masa dia berdiri dengan imam tu cukup dah untuk satu Fatihah. Cuma dia tak ingat. Dia tak ingat, maka hukum dia ialah hukum makmum muafiq. Bila imam rokok, dia pun baru sedar tak baca Fatihah, maka dia tidak boleh rokok. Kalau dia rokok juga dengan sengaja, batal sembahyang dia. Sebab apa? Kerana sengaja meninggalkan rukun Fatihah tu. Dah dia hukum macam mana? Ha, jadi, kalau dia belum rokok, maka dia wajib berhabis Fatihah tu atas asas dia itu sebagai makmum muafiq ketika itu. Ha, dia bacalah Fatihah tu. Jadi, imam, maka dia benarkan kepada dia tiga rukun yang panjang tadi. Ha, dah hak ni, hak yang kita baca ni, hak mana? Hak ni, dia dah rokok bersama dengan imam, baru sedar tinggal Fatihah. Ha, tu dia beza. Hukum, isu, contoh yang berbeza, maka hukum berbeza. Jangan pakai rakung semua sekali. Mentang-mentang tinggal Fatihah, pakai ikut imam tu, dah. Ha, dia ada. Tinggal tu kat mana? Sudah rokok ke belum? Imam rokok ke dah lagi? Ha, tak? Ha, okey. Itu benda yang berkaitan dengan, ini adalah hukum asas bagi makmum yang sembahyang berjemaah. Bagi makmum muafiq lah kita kata. Kalau makmum masbuk, memang tidak wajib baca Fatihah dah. Ada. Dia pergi Allahu Akbar, imam pun rokok. Dia pun rokok. Aku tak baca Fatihah. Tak perlu dah mikir dia tu. Memang awak tak perlu baca Fatihah sebab makmum masbuk. Kalau ni makmum muafiq. Maka telah selesai daripada menyatakan muafiq. Bila kita buat muafiknya panjang juga, pening-pening capa, pening-pening gitu lah. Ingat tak ingat, itu dah kisah muafik tak muafik pun. Ada. Ha, benda hukum itu dibincang lumak oleh mazhab kita Syafi'i. Dia ulama kita bincang sama ada dalam kitab Arab baik, dalam kitab Jawi baik. Sebab apa? Sebab benda itu adalah benda yang sudah dikupas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama kita reka-reka ulama gini tak, dia ada kaedah-kaedah istimbak hukum tentu. Bila dah habis makmum muafiq, masuklah menyatakan masbuk. Kita masuk bab masbuk pula. Masbuk ni tak banyak cerita, mudah sikit. Maka ialah masbuk ni hak guna pula. Mereka yang tiada mendapat masa baca Fatihah dengan bacaan pertengahan, tidak kira bacaan imam dan tidak kira bacaan makmum. Makmum masbuk ni, kalau kita nak mudah faham lah, tapi waktu bukan yang tepat. Hak yang dah baca Fatihah ketika bersama dengan imam. Walaupun perkataan tu tak tepat. Hak tepat ni, hak mana makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat satu masa
bersama dengan imam ketika berdiri. Satu masa untuk bacaan Fatihah. Makmum tu tak sempat masa berdiri bersama imam kada satu bacaan Fatihah yang sederhana. Bacaan Fatihah sederhana mana? Tidak diukur dengan bacaan makmum, tidak diukur dengan bacaan imam. Diukur bacaan sederhana ialah sederhana manusia secara keseluruhan. Biasanya bacaan sederhana murattal yang disebut bacaan secara tertib ni sederhana comel. Dia kalau kita letak Fatihah lebih kurang 40 saat lah kita letak. Nah, ni kiraan sendirilah kalau orang lain gitu, tu terpulang pada awal lain lah. Antara 30 saat hingga 40 saat. Kalau 60 saat, okey lagi lah, boleh lihat, boleh lah. Tapi itu dah agak pergi sedikit lambat. Tak lambat sangat. Ada dia 40 saat itu bacaan apalagi 40, 30, 40 saat, 45 tu boleh kira gitulah. Itu panggil bacaan sederhana. Kalau bacaan laju 15 saat habis dah. Oh, 15 saat habis, berapa ah kerja. Ha. Dak kita tak tahu habis sebut huruf mana-mana ada sebut belaka huruf dalam Quran tu. Dah kalau mai sebut 15 saat ada gitulah. Ha. Hok ni hok biasa 15 saat ni mana hok mai terawih. Ha tu hok jenis laju-lajulah. Ada hok kita hok yang kadang-kadang sembahyang terawih ni dak kira dah cukup cepat habis hok 20. Pencuk juga, pencuk juga. Tu yang jadi 10 saat Fatihah, 15 saat Fatihah tu laju. Kalau laju mudah lalu kita. Ulama sebut kalau imam jenis pecut laju Fatihah, jenis pecut laju kita makmum pakai masbuk lalu selesai masalah. Dalam mikir aku ni buat cerita. Ini kadang mana kita sempat baca kita ikut imam terus. Ada. Kalau kita kejar laju juga mungkin Fatihah kita salah. Imam laju tak apalah dia terror dah, hebat. Ada kita laju kok mau terabak habis cabut injing. Ada gitu lah. Ha, jadi kita baca ikut hok kita. Ha, itu makmum masbuk. Makmum masbuk ni dia ada beberapa kategori. Pertama, makmum masbuk yang masuk dalam sembahyang imam sudah berada selepas daripada rokok. Mudah tu. Bila makmum Allahu Akbar, imam iktidal dah ataupun selepas daripada rokok iktidal ke sujud ke apa semua sekali lah. Jadi bagi makmum tersebut Allahu Akbar terus pergi kat mana imam berada. Nah, tak perlu baca apa-apa dah sebab memang dia sudah berada di luar kawasan. Nah, dia ikut je kat mana imam berada, imam dia duduk mana, imam duduk rokok-rokok, imam berada di sujud, pergi sujudlah. Nah, ini kategori yang pertama. Makmum masbuk yang mendapati imam telah melepasi bahagian rokok. Maksudnya iktidal dan terus. Jadi dimasuk macam kita biasalah. Kita ambil contoh mudah macam mana? Kita tengok imam duduk tahiyat awal. Jadi makmum Allahu Akbar tu turun kepada tahiyat awal tanpa perlu takbir intiqal, tak perlu takbir lah. Sebab apa? Sebab pergi pada tahiyat awal itu bukan hak makmum. Kan dia mari lambat kan. Imam duduk tahiyat awal dia pun Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Itu wajib lah. Jangan pula pergi masuk duduk lalu. Takbiratul ihram pun dok. Ha, macam ibarat kereta dah start enjin pakai jalan mana boleh. Okey. Jadi bila di takbiratul ihram terus dia pergi turun kepada tahiyat awal sebab imam berada di situ. Kalau dibaca Fatihah juga itu silap, salah. Ini kategori yang pertama, makmum yang mendapati imam sudah berada selepas daripada rokok. Yang kedua, makmum masbuk yang mendapati imam ataupun yang sempat sedikit bacaan Fatihah ataupun sempat bersama imam ketika imam rokok. Itu kategori yang kedua. Maksudnya dia pergi tengok imam rokok, dia pun Allahu Akbar tu rokok. Maksudnya dia dam. Okay. Sempat rakaat bersama imam. Itu kategori yang dibincang di sini. Ada. Ataupun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam pun Allahu Akbar. Lidang satu ayat sahaja Fatihah atau sebahagian daripada Fatihah. Hak penting dia sempat bersama imam ketika rakaat. Ini satu kategori. Jadi kita pecah dua kategori. Hak yang kategori pertama kita bincang tadi, hak tu dalam masalah hak biasa. Kita ikut je lah imam tu. Dan sunat pada hak masbuk bahawa membaca Fatihah selalu, maksudnya Allahu Akbar tu bismillah. Ha, tak perlulah benda-benda lain, tak sunat dah. Ha, sebab dia tu apa dia? Kalau baca hak sunat, tak dan lah baca Fatihah tu. Ha, terus yang ni hak macam biasa. Tak sunat bacaan dia, doa iftitah pun tak sunat, a'udzubillah pun tak sunat. Tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam pun rakaat, rakaat jelah. Ha, tu je hak dia.
bahawa membaca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram, kecuali bahawa zon ia, kecuali kalau makmum tu yakin ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat, maka mendataya. Kecuali dia kata, kalau aku baca sunat dan lagi ni, ha, sebab apa? Ha, iman ni gini-gini, dia boleh baca, dia tahu. Ada sangkaan berat dia, kalau dia baca sunat sempat lagi untuk bersama imam, tak apa, pakai bolehlah, tak, itu tak menjadi salah. Kita ambil hukum biasanya, kalau dia pergi memang tak dang dah, Fatihah pun tak dang, ni apa tu lagi nak baca orang sunat, ha, ni isu dia. Ha, ni kalau isu lain, dia takbir Allahu Akbar, imam tengah baca surah, biasa imam ni baca surah panjang juga, eh, dang lah sunat, ha, tu lain cerita, ha, tu kira lain, tak ada masalah tu. Maka mendatang ia, maka sunatlah bagi makmum masbut tadi, bacalah sunat tu kalau dia yakin boleh. Okey. Maka jika membimbang masbut dengan bacaan sunat seperti ta'awud dan doa iftitah atau diam ia satu masa kemudian daripada takbirnya, takbir makmum tadi, nescaya wajib baca daripada Fatihah qada baca hak sunat dan qada masa diam kerana taksirnya. Ini contoh dia. Kita mari imam surah habis dah baca Fatihah, imam masuk baca surah Ikhlas, baca surah Kul huwallahu ahad, makmum Allahu akbar baru takbir, memang tak ada lah ikut Fatihah tu. Kalau ikut kodonya, surah Ikhlas lebih pendek daripada surah Fatihah, dan memang tak dah habis. Okey. Tiba-tiba makmum tu pergi baca surah sunat juga, dia baca sunat juga ni, Allahu akbar, lalu dia baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katira, ni tebal perhabis okay, doa kita tu. Imam masa tu baca surah Ikhlas dah, bila habis kufuan ahad, habis dah imam baca, dia baru nak start alhamdulillah, ha, bolak dah lah imam pun Allahu akbar rakam, ha, imam rakam, dia memang dah dan tempuh masa untuk baca Fatihah. Kita kata tadi kan, maka secara automatik hukum dia macam mana? Dia tak boleh rakaat lagi. Pagi kena denda. Kita kena denda lah. Denda macam mana? Denda dia, nescaya wajib baca daripada Fatihah qada baca hak sunat. Agak-agak dia baca hak sunat berapa ayat? Kalau kita kata sama panjang dengan 3 ayat Fatihah. Kita kata dia baca hak sunat sama panjang dengan 3 ayat qada daripada Fatihah. Jadi bila imam rakaat Allahu akbar, dia tak boleh rakaat lagi. Dia kena baca 3 ayat qada Fatihah tu sama panjang hak baca sunat tadi atau sama panjang dengan hak dia diam. Allahu akbar, dia kena nengung. Patutnya sebab Allahu akbar bismillah tu, dia kena nengung. Nengung dia tu ataupun diam dia tu atau baca sunat dia tu, kita ukur lebih kurang qada 3 ayat Fatihah. 3 ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ha, situ contoh. Ha, tempoh dia diam, tempoh dia baca sunat sama panjang dengan 3 ayat contoh. Jadi 3 ayat ni wajib dia baca apabila imam rakaat. Imam Allahu akbar rakaat, maka dia kena baca qada 3 ayat ni, yang mana qada 3 ayat adalah sama panjang dengan sunat hak yang dia baca tadi. Ha, dia tak boleh baca mana? Kalaulah dia sempat baca Fatihah sikit, katalah dia baca dah 3 ayat, imam pun rakaat, dia kena tambah lagi 3 ayat. Sebab 3 ayat tadi, kalaulah dia tak baca sunat, mungkin jadi 6 ayat. Dia jadi gitu. Mana? Tapi oleh kerana dia baca sunat, menyebabkan dia sempat 3 ayat je sebelum imam rakaat, jadi dia kena denda, tak boleh rakaat lagi. Dia kena baca tambah lagi 3 ayat sama panjang dengan sunat tadi. Itu kurang dia. Dah 3 ayat tu dibaca baca bila? Semasa imam turun pada rakaat, dia baca 3 ayat tu sebab apa? Sebagai denda sunat hak yang sengaja digikacar. Dia baca waktu lah. Baca bila habis 3 ayat hak dia kena denda tadi, kalau dia sempat rakaat bersama imam dan tamak nina, maka boleh rakaat. Kalau dia tak sempatlah, tak ada rakaat lah bagi dia. Dia gitulah. Itu hukum bagi makmum masbuk yang saja-saja suka-suka je pergi baca waktu sunat. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya hak isu ini dia ada sedikit kekhilafan yang kuat lah. Khilaf yang kuat dalam mazhab Syafi'i
adakah makmum masbuk yang duk sibuk baca sunat ni dia kena denda baca sunat tu pula qada Fatihah ataupun tak perlu pakai ikut imam saja ataupun dia diuzurkan? Itu khilaf panjanglah. Cuma kita ambil hak yang dah muktamad, hak yang masuk siap dah. Apa dia? Mana-mana makmum masbuk yang apabila dia takbir tu haram, sepatutnya sewaji selayaknya dia baca hak yang Fatihah dia dulu. Tiba-tiba dia baca hak sunat dulu, kemudian belum sempat habis Fatihah imam pun wakak, maka dia wajib baca atau sambung sikit lagi Fatihah dia kada sunat ataupun kada diam hak yang dia buat sebelum baca Fatihah tu. Ada, kalau katakanlah dia hanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam pun wakak, maka dia tambah seayat hak yang sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah sambung tu agak-agak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, samalah aku agak-agaklah. Ha, kalau sama barulah dia rakaat dan boleh tamakninah, maka bolehlah rakaat itu bagi dia. Kalau tak sempat tamakninah, maka tak ada rakaat bagi dia. Sembahyang dia pakai jalan dengan imamlah. Ha, pakai tu. Ha. Dan diuzurkan ketinggalan dengan imam hingga tiga rukun yang panjang juga atas perkataan, ha, ini pandangan siapa? Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Barawi, al-Imam Barawi. Ini satu pandangan yang saya sebut tadi, isu berkaitan dengan makmum yang baca sunat dulu tak baca Fatihah, dia ada sedikit kekhilafan di kalangan ulama, adakah diuzurkan tiga rukun yang panjang ataupun tidak. Ini disebut di sini, di sini disebut diuzurkan. Okey. Khilaf bagi jam'un muhakkikin berbeza bercanggah dengan pandangan sebahagian ulama-ulama muhakkik dalam mazhab Syafi'i bahawasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan kerana taksirnya, dan menjazam dengan demikian itu oleh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan fatwanya, dan atas perkataan ini, okey, habis itu. Itulah yang dipatwakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, dan itulah pandangan yang dipakai yang muktamad dalam mazhab Syafi'i yang diputuskan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Tuhfah dia. Sebab apa? Sebab Ibnu Hajar Al-Haitami dianggap ulama, ulama dalam mazhab Syafi'i yang sudah mengemaskini dan membuat suntingan, mengemaskini ataupun apa panggil membuat semakan dalam mazhab Syafi'i, manakah pandangan hukum yang paling tepat bagi makmum waktu tadi. Jadi ulama-ulama kita mengatakan bahawa apa-apa yang diputuskan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami itulah yang muktamad sebahagian besarnya. Sehingga kan disebut oleh Iman Al-Qurdi, tidak boleh seseorang memfatwakan sesuatu fatwa dalam mazhab Syafi'i kalaulah bercanggah dengan pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami. Siapa tahu itu? Nukhoyaknya, apa yang diputuskan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami menurut Imam Al-Qurdi adalah apa yang telah diputuskan di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, merupakan pandangan yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Iaitu, kalau ada pandangan lain, itu pandangan yang tidak menjadi salah, itu pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bukanlah pandangan rasmi ulama mazhab Syafi'i kita. Nah, itulah yang menjadi jadi oleh kerana alam Melayu Nusantara kita lebih pegang kepada pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami, maka itulah yang diajar kepada kita, makmum masbuk yang baca sunat maka dia kena denda, kena baca sunat dulu sebelum wakaf bersama imam. Nah, itulah. Nah, kita akan sambung lagi berkaitan dengan sebahagian lagi berkaitan dengan makmum masbuk. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna rushdak. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.